Amat. Allahu Akbar, lihat di atasnya. Itu galon anak gua, men. Ya galon itu galon air minum. Aku lah itu bareng. Allahu Akbar. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel gua, di channel Ivan Sandro. Oke guys, kali ini gua akan reaksikan lagi hal yang lucu mungkin ya. Jadi gua pengen mencoba nih sebenarnya. Jadi ya sebenarnya kan gini, gua kan tetap membuka komentar-komentar tanggapan ataupun dibilangnya respon permintaan dari teman-teman semua. Memang sebelumnya mungkin banyak teman yang belum tahu ataupun baru masuk di sini, oke nggak masalah. Tapi buat teman-teman juga, ini jadi gue sudah mereaksikan itu sendiri udah macam-macam. Ada Alif Bata, Randy Dong Siu, ya kan. Orang-orang bermain-main TV dulu juga pernah ada Vicky Naki, ya kan. Terus juga Prank Solawat itu ada Ronald Saiful Goban, and then juga ada juga yang gue reaksikan di belanya video-video klip mini gitu kan. Nah gue juga pengen lagi nih belanya untuk reaksikan yang lebih lagi. Permintaan juga bang, tolong dikembangin lagi bang. Jadi videonya tolong bang, kontennya dikembangin lagi bang. Jadi kami gak bosen terimanya itu terus bahasanya. Oke okay. Jadi di sini gue ada mak-mak warga plus 62. Ternyata emang jago untuk menghibur. Apanya? Bibirnya kenapa sih gak digunain buat hal yang lebih gitu. Oke, jangan lupa subscribe-nya, like dan komennya, lonceng diaktifkan ya. Kita langsung masuk ke videonya aja ya. Ayo. Itu. Oh iya ini. Tingkah laku para mama itu memang ada-ada aja kan sob. Kadang dari setiap apa saja yang ia lakuinnya, hal tersebut tak jarang membuat orang lain menjadi nyengir sendiri. Iya iya iya. Ini mama berikut, ini memang nih kalau dilalu lintas emang tuh Allah Akbar itu naik di atas lagi. Tak perlu basa-basi lagi. So berikutlah ulasannya. Ya oke lah. Hey. Itu di belakang udah ini dia udah ketawa ngakak ya. Ayy, jadi gini. Ya iyalah gitu loh, mama juga manusia pak gitu loh. Jadi kalau misalnya seandainya mereka bikin hal-hal yang lucu seperti ini, hey bro, ya enggak. Mama maupun bapak-bapak pun juga pengen merasa muda juga, mereka pun juga merasa berhak juga untuk menikmati fasilitas sosmed yang ada gitu loh. Jadi ya iyalah, tolong welcome gitu loh, tolong welcome sebelum lo ada, sebelum lo masuk ke zaman ini pun juga mereka pun sudah melewati tahap-tahap untuk ada sekarang ini. Jadi bro, wajarlah kalau misalnya mereka pun juga pengen menikmati hasil yang ada sekarang ataupun sosmed yang ada sekarang ini, ya kan, wajar dong ya. Dan dari situ pun juga lo akan melihat juga di belanya, ternyata mama itu sendiri juga mungkin bahasanya dengan bahasa kata dulu di belanya, mama juga bisa gaul bro, bapak-bapak juga bisa gaul bro. Lanjut. Oh yes, yes, subscribe. 7 apa nih? Penakluk tanjakan. Mak penakluk tanjakan, oke. Okay. Kalau kalian mengira apabila mama itu cuma bisanya ketimun masak, ngurus anak, beres-beres rumah, tentu kalian salah besar sob. Olahraga ekstrim sekalipun yang biasanya dilakuin oleh para bikers laki-laki, dan itu juga kadang ada yang bisa, kadang ada yang enggak. Namun siapa tahu sob, apabila bagi si mak yang satu ini mah, kalau tangan-tangannya cuma kayak gitu doang mah, cetek. Ya iya bahasanya nampak. Oh iya bener mam, enggak ini cewek apa mama? Pakaiannya doang kali. Oh iya bener mama. Iya bener ini mama ini. Pakai Aerox ya, oh iya Aerox. Seriusan naik. Wih, anjir, wow.
Oh, gila. Ngeri. Bisa ya? Gimana sob, kemampuan ya? Cuma keren kan? Meskipun cuma pakai dasar motornya cuma curang tuh tanyanya lo. Tapi skillnya sob, gila kan? Valentino Rossi aja belum tentu bisa kayak gini sob. Iya. Benar. Nih jadi baru semua juga ditanya bagian tahu mama penguasa jalanan dengan lampu sen ternyata ke kiri. Ya masih gitu ya, lampu sen kanan ternyata ke kiri ataupun lampu sen ke kiri ternyata ke kanan gitu. Ini dia dibilangnya memang rekornya udah jelas. Penguasa jalanan udah pasti, penguasa tikungan udah pasti, penguasa jalan raya udah pasti juga. Mak-mak, ya, jelas dong, jelas. Ketika mama nabrak lo ya pasti yang salah siapa? Bukan lo, mam. Iya maksudnya mama yang nabrak lo gitu lo, yang pasti yang salah bukan mama gitu lo. Maksudnya bukan, ya kan bener kan? Bukan mama, ya lo gitu lo. Pasti. Mas siapa pun gitu. Iya, cowok pun juga kalau misalnya berantem ketemu mama pun juga dibilang susah untuk berantem. Gua cowok, gua jantan mau enggak mau. Bukan masalah ngalah, tapi malu kan dibilangnya berantem sama mama. Benar enggak? Nah, ini dia dibilangnya. Sekarang pun juga kalau misalnya dia bisa naik ke atas dengan Aeros, go. Naik ke atas. Curan. Enggak semuanya lo dibilang cowok-cowok bisa lo. Hanya dibilangnya mungkin di sini aja gua lihat tanjakan ini kayaknya khusus untuk tanjakan motor trail. Benar kan? Gila pakai motor Aerox. Tinggal ngegas doang sih sebenarnya sih. Iya kan? Iya enggak? Oke, ya lanjut ya. Ngeri. Iya, lu tuh liatin tuh kan naik ke atas tuh. Gila, ngeri. Benar naik ke atas. 6. The power of mama. 6. The power of mama. Ini dia nih. Apabila mama ini itu cuma bisanya marah-marah doang sob. Nah kalau kamu udah lihat video yang satu ini, trop jamin dah sob, asumsi kamu yang selama ini menganggap apabila mama itu cuma bisanya marah-marah doang bakal berubah percaya deh sob. Seperti ini. Ini kayaknya lagi marah-marah ini ya. Allahu Akbar, lihat di atasnya. Itu galon gua men. Ya galon itu, galon air minum. Aku lah itu merek. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Miri kanan kiri lo. Ya Allah, kekuatannya bener-bener dah. Kita di atas. Ya Allah. Ngomong-ngomong itu kepalanya si emak kuat banget kan? Coba aja belum tentu bisa kayak gini sob. Iya. Bisa kayak si emak. Ada mungkin ya memang gini ya. Memang ada juga yang di Indonesia. Memang kalau misalnya gue lihat itu ada juga di orang-orang Sumatera Utara kalau nggak salah ya. Apa itu namanya itu? Lupa nama ininya. Ya yang kalau nggak salah mereka di belajar sering banget kalau misalnya ngangkat apapun pakai atas kepala gitu. Atas kepala. Kokil. Ada juga di belanya ya di Papua kalau nggak salah kan, di Papua aja untuk ngangkat tas aja biasanya kita di sini ya di itu ya biasanya ada kan ya, tapi ada juga di sana mereka ngangkat pakai kepala loh yang ya bener kan ada yang dikit gitu kan belakang kan, nah ada juga ya, itu dia the power of mama. Dan di sini lebih ekstrim bro. Ekstrimnya gimana? Bawa motor bro. Bawa motor Aqua nggak goyang kanan goyang kiri bro, sambil bonceng bocah lagi di belakang, nggak semua sama bisa. Lanjut lah. Bisa kayak si Ma ini enggak? Lo bayarlah goceng kalau bisa. Iya lah. Sampai bonceng bocah lu. Gokil. Iya lu. 5. Masuk jalan tol. Masuk jalan tol. Kalau tadi tuh ya, ada mama yang bisa mencahin rekor sebagai emak-emak pertama yang bisa lewatin tanjakan terjal dengan motor Aerox-nya. Namun kali ini sob, sepertinya akan menjadi emak-emak pertama juga yang bisa naklukin jalan tol dengan motor bebeknya. Seperti ini. Eh iya bener, pakai itu lagi. Pakai kartu, itu lagi. Gokil. Kok bisa? Lah gokil. Parah. Nyantai banget lagi dibilang aja kalau misalnya ada gede naik tolnya.
seriusan lu bener lu? Ih parah. Ada yang tahu gak sih apa yang ada di pikirannya Ma ini sob? Lo baru tahu. Gua rasa sih kayaknya nih Mama apa udah kebiasaan atau gimana, dan dia bisa menggunakan etol. Iya, dia tahu menggunakan etol ditempel langsung jalan. Kayaknya udah terbiasa deh. Kayaknya sih. Atau mungkin ya pas lagi nas-nas apasnya ketahuan dari kamera, gua enggak tahu sih, gua enggak tahu. Atau mungkin trial coba-coba. Tapi kalau misalnya dilihat di sini dia sendiri, bro. Alone sendiri. Dia mencoba-coba, enggak mungkin juga sih, gua enggak tahu juga ya. Oke, lanjut ya. Tuh tahu ternyata asalkan punya kartu e-tol, motor aja bisa masuk situ, sob. Memang iya. Mama warga 62. Itu tuh dingin, sambil bisa masukin lagi ke dalam tas lagi. Ini sih Mas satu lagi kenapa ini? Kalau ini iya. Ya, ini udah enggak pakai helm. Malah ikutan masuk jalan tol juga, sob. Ini kayaknya bukan plus A. Bukan ini, bukan plus 62 ini. Bukan, dikejar polisi deh, Mak. Tuh, bukan plus 6 daun, bukan. Ini di luar ini. Wih, gila, dilihatin lagi polisi. Yaudah, gila. Iya, mendingan diikutin sih sebenarnya, jangan diberi tengah jalan, ikutin aja sampai ke pintu mana biasanya ya, tinggal dijaga. Bahaya juga sih, jadi memang kalau udah hal kayak gitu sebenarnya bahaya juga kalau misalnya berhenti tengah jalan, khawatirnya dia si cewek itu sendiri atau si mama itu sendiri ngambil jalan pintas. Simple, ah gue ngebut takutan, karena ketakutan dengan luar biasanya ya, mendingan lebih baik udah kawal, bahasanya dibilangnya dikawal, diikutin aja. Yang penting udah ketemu kan orangnya, kan udah ketemu orangnya, udah ketemu mukanya, udah ketemu juga kan dibilangnya plat nomornya. Ikutin aja sampai pintu masuknya. Tinggal dicegat di sana, minta sama dari apa nih, HT atau WT-nya kan bisa dilihat. Itu loh, maksudnya pakai HT atau WT tinggal kasih calling. Jadi kan, masuk-masuk ganti, pintu masuk ganti, tolong tutup, ganti. Gitu loh. Lanjut. Terjebak di lingkupan yang salah. Kalau tadi itu ada mama yang sengaja ini masuk jalan tol, yang ini gak kalah kerennya. Ya, ini sama masuk mama tadi. Yang tadi sob, seperti ini. Hah? Itu kenapa nih? Lagi nelpon? Iya dong, lagi nelpon loh. Tapi ini bukan plus 62 ini kayaknya. Bukan ini, bukan. Bukan plus 62 ini. Bukan plus 6, iya bukan mobil-mobil itu, bukan. Terus baru tahu nih ternyata membuat peraturan itu untuk dilanggar, sob. Kalau udah gini, ayo gimana masa yang harus disalahin jalan? Ini lagi nelpon kayaknya dia ini. Bukan plus 62 yang pasti ini. Bukan-bukanlah, iya-iya bukan-bukan ya. Gua rasa gini ya, kalau misalnya judulnya itu sendiri pasti di sini ada mama warga plus 62. Tapi gue lihat video-videonya juga banyak juga yang bukan dari plus 62 ternyata. Aha, kok gitu sih? Lanjut. Sembarangan. Parkir sembarangan, oke. Kalau mama udah bawa motor, kayaknya peraturan lalu lintas itu udah nggak mempan lagi buat mama kan, sob? Walaupun menurut orang lain salah, ya asalkan menurut si Ma bener, ya pasti bener aja, sob. Ke payung ya, keren nih. Allahu Akbar. Iya, parkirnya di situ, di tengah, Ma. Aduh, Ma. Ma, itu kecil motornya kumaha tuh, Ma. Kenapa enggak sekalian? Aduh, ya, kalau ini udah plus 62, gua ganti. Orang mah kumaha sok. Masa kudu amal lagi ke tukang servis, Ma. Kadang dia itu enggak ini ya, kalau misalnya ngambil ringkes ya gitulah, kalau misalnya cewek kadang berpikiran cepat, pingkas gitu loh. Ya wis, urusan ke depan, urusan belakangan. Kan seperti itu gitu keadaannya. Ya kan makanya mungkin dia lagi berhenti pengen beli apa? Ih,
dibelanja gitu loh, pengen beli saya gitu kan, wah cabai murah tuh dibelanja, akhir dulu kan teng langsung beli cabai, habis itu balik lagi di tengah-tengah ngambilnya ini gara-gara cabai nih, ya kan kalau cabai lagi mahal, kalau wih minyak goreng murah nih, berarti lah nggak dipikir dulu parkirin di mana kan. Lanjut. Astaga. Iya ini kayaknya gara-gara minyak goreng murah ini. Gara-gara minyak goreng murah. Dua, stop, terima telepon dulu. Stop, terima telepon dulu. Kalau berkendara itu mau naik mobil ataupun mau naik motor, diusahakan ya sob, jangan sambil mainin ponsel. Iya, kalau bisa mah kalau mau ngeliat ponsel ya berhenti dulu kan. Jadi jangan sampai menimbulkan bahaya bagi orang lain sob. Seperti ini. Jadi sih sebenarnya jadi ikon ya. Allahu Akbar. Tapi ini bukan di plus 62 deh. Bukan di plus 62 ini. Oh digabung-gabungin. Plus 62. Aduh. Aduh. Wah di tengah-tengah ya Allah. Ya Allah. Nah itu apa yang ke polisi tuh? Ya elah udah kayak gitu baru kelihatan. Ya elah mak. Berhenti sih berhenti dulu mak, tapi jangan berhentinya di tengah-tengah jalan gitu dong. Itu yang di belakang jadi macet deh mak. Kenapa lu? Tuh kan si pengendara bukannya jalan dulu marah, kan? Lagian sih kagak mau ke samping dulu berhentinya. Kumaha si Mayo teh nya. Udah asik nelfon ya bener loh. Allah 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 ditarik-tarik. Udah kayak gitu tuh kan di tengah-tengah kan. Nih polisinya petugasnya baru kelihatan tuh. Ya Allah Akbar. Satu, rebutan makanan. Dan dia tidak merasa bersalah kalau dari videonya kan. Gila lu. Udah ditegor. Kenapa sih? Udah ditegor, tahu salah lah. Tahu salah gitu loh. Jadi kan, ini malah ngeyel. Enaknya diapain sih kalau orang ngeyel kayak gini ya? Di lalu lintas lagi. Makanya kadang-kadang di Banyu kalau bisa berpikir sama Pak Polisi, sama bapak-bapak disup yang di tengah jalan, atur lagi ngatur lalu lintas lagi keadaan macet parah. Sabar-sabar ya Pak, ketemu kami yang ngeyel ya Pak ya. Sabar-sabar Pak gitu loh. Semoga orang-orang yang ngeyel itu sendiri akan berkurang dengan sendirinya Pak, dengan keadaan alam. Paham? Brak kayaknya, ya enggak. Terima kasih untuk Pak Polisi, Pak Disup yang ada di lapangan, yang ada di jalan untuk mengatur lalu lintas. Terima kasih banget di Banyu itu untuk menjaga kelancaran kami, kenyamanan kami, dan juga keselamatan kami dalam bekerja. Ya, maafkan kami yang ngeyel-ngeyel ya Pak ya, yang melanggar lalu lintas di lampu merah tiba-tiba melanggar. Ya sudah, maafkan kami ya Pak ya. Mungkin teman-teman kami itu sendiri pengen cepat Pak ya, pengen cepat masuk kerja, bisa. Pengen cepat masuk rumah sakit, bisa. Pengen cepat masuk kuburan, bisa. Ya sudah, tolong sabar-sabar aja ya Pak ya. Yo, lanjut. Satu, rebutan makanan. Kalau pergi ke kondangan tuh pasti ada aja kan sob nemuin momen lucu yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya kan. Iya. Karena saking lapernya atau lagi lapar-laparnya malah kena keisengan dari temennya. Apa mungkin ya pergi ke kondangan tuh hanya karena prasmanannya aja sob. Bisa jadi sob, contohnya aja si mama yang satu ini katanya bertengkar hanya karena rebutan makanan saat prasmanan. Iya. Seperti ini. Ini gara-gara makanan atau lagi iklan ya? Iklan ini kayaknya deh. Ibu tuh yang kata malu. Situ tuh kasih makan harus kan. Cuma gara-gara makanan. Ibu yang marah. Ayah tingkah mama ada-ada aja kan sob. Meskipun Tro belum tahu siapa. Kan saya duluan. Ngapain juga situ mau ngambil-ngambil menyerobot aja. Ayo, gantian dong.
ya gue bilang. Kenapa ya kalau misalnya seandainya kalau bisa... Mama emang punya kekuasaan tertentu dan kelebihan dia itu sendiri. Apa emang lo? Lo mau apa? Itu kekuasaannya. Kalau udah lagi ngeyel. Lanjut. Yang salah dan siapa yang benernya? Tapi kalau bertengkarnya ya, di belakang tuh, di belakang. Kayak gini perasaan jadi kayak gimana ya? Sampai segitunya. Ya ampun, Ma. Gara-gara makanan tuh ngantri, aduh. Kasih ini bawel, itu kok bawel ya? Emang ini sering terjadi ya. Jadi buat lo semua, ini sering terjadi di prasmanan, pernikahan atau lagi ada makanan. Seperti itu. Seperti inilah gitu. Lo kalau misalnya ngelihat ya wajar lah dibilangnya. Kalau cowok mungkin membawa pasangan lebih enak. Ya itu dia kelebihan cowok. Nih. Mah, antri dong, ambilin makanan. Mah, ambil dong. Nah itu hanya cewek-cewek yang punya the powernya tuh untuk ikut ngantri dan siap untuk ngeyel. Keren, keren buat emak-emak. Udah sih. Yang waras. Beberapa momen lucu yang dilakukan oleh udah selesai ternyata. And seperti biasanya. Halo, terima kasih. Inilah dibalanya, maksud gue sih sebenarnya 20% atau 10% sebenarnya kekuatan mama yang telah dikeluarkan untuk di alam kita itu sendiri. Masih ada lagi yang lebih loh, masih ada lagi yang mungkin kitanya sendiri sudah merasakan, sudah pasti dibanyakan merasakan ya kan. Ketika mama melahirkan, ketika mama menyusui, dan ketika mama itu bersabar sampai dengan lu menikah dan punya anak cucu lagi. Paham? Ketika punya anak, lu pasti akan korbankan emak lu kan untuk ngejagain anak lu. Jangan lupa subscribe, nyalain, dan komennya, lonceng, notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap ya, jaga emak kita.